Inilah hasil real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Pilpres 2024, Minggu, 3 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih unggul dengan perolehan suara sebesar 58.83%, kemudian, posisi kedua ditempati oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Amin, dengan perolehan 24.49%. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang menempati posisi terakhir memperoleh 16.68%. Pembaruan dari KPU menunjukkan data yang masuk secara nasional telah mencapai 642.487 dari 823.236 tempat pemungutan suara, TPS, atau sebesar 78.04%. Berikut selengkapnya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 31.385.467 atau 24.49%. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 75.386.371 atau 58.83%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 21.778.783 atau 16.68%. Berdasarkan real count dari KPU, Prabowo Gibran hampir unggul di semua provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul di pemilih luar negeri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.